Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, saya AKP Saiful, Kapolsek Sikis-Bis. Hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 08.30, Polsek Sikis-Bis melaksanakan kegiatan vaksinasi 31 tahun mengabdi AKP tahun 90 yang saat ini dilaksanakan di Polsek Sikis-Bis. Bagi masyarakat kita Sikis-Bis, kita laksanakan vaksinasi. Kita lihat masyarakat pada pukul 08.30 sudah ramai untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Vaksinasi sudah kita laksanakan. Kita targetkan hari ini vaksinasi di angka 500 orang, 500 dosis. Namun saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kapuskesmas Sikis-Bis untuk menyiapkan stok vaksin manakala kekurangan. Jadi tidak ada masyarakat Sikis-Bis yang datang ke Polsek Sikis-Bis untuk kegiatan vaksinasi tidak divaksin, kecuali ada penyakit bawaan dan memang tidak diizinkan oleh dokter. Namun apabila sehat, siapapun itu akan dilaksanakan vaksinasi di Polsek Sikis-Bis. Kita terapkan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat untuk tetap memakai masker, untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap mencuci tangan sebelum memasuki Polsek Sikis-Bis. Demikian kita laporkan dari Polsek Sikis-Bis. Nantinya perkembangan lanjut kita laporkan kembali. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya AKP Saiful, Kapolsek Sikis-Bis, Polres Tebing Tinggi, didampingi oleh Batalion Kurantil 15. Hari ini, tanggal 26 Oktober 2021, kita melaksanakan vaksinasi 31 tahun mengabdi AKP tahun 90. Sampai saat ini pukul 14.15 WIB sudah tervaksin 702 orang. Ya, 702 orang. Kita lihat masih banyak masyarakat yang masih mengantri menunggu giliran untuk vaksinasi. Kita sudah atur jadwal dari masing-masing desa jamnya untuk vaksinasi. Vaksinasi ditargetkan 500 dosis, namun sudah melebihi target. Sampai pukul 14.15 sudah ada 502 yang sudah divaksin, 702 yang sudah divaksin. Jadi masih ada masyarakat, saya sudah berkoordinasi dengan Puskesmas, dengan Kapuskesmas Sikis-Bis untuk tetap menyiapkan dosis tambahan, ya, sehingga ada masyarakat yang datang tetap kita lakukan vaksinasi. Kecuali mungkin setelah pemeriksaan tim dokter tidak memungkinkan vaksin karena ada penyakit bawaan, karena hal-hal kesehatan tidak bisa vaksin. Kita tetap memonitoring, tetap melakukan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat jangan vaksin. Demikian kami laporkan. Sementara rencanakan vaksinasi akan berakhir pada pukul 17.00. Namun manakala masyarakat tetap kita lakukan vaksinasi sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya AKP Saiful, Kapolsek Sikis-Bis, didampingi oleh Kapten Infantri Ruben Raja dan Insinyur Jaka Sadi, mewakili Kapolsek Sikis-Bis, Kades Satyaji. Hari ini melaksanakan kegiatan vaksinasi 31 tahun mengabdi AKP 90 yang dilaksanakan di Mapolsek Sikis-Bis. Kita targetkan 500 dosis akan kita vaksin di Polsek Sikis-Bis. Namun saya sudah berkoordinasi unsur Puspika, sudah koordinasi dengan Ibu Kapuskesmas menyiapkan vaksin cadangan. Jadi tidak ada masyarakat Sikis-Bis yang datang ke Polsek untuk vaksin tidak divaksin, kecuali mereka punya penyakit bawaan dan tidak diizinkan oleh dokter. Kita lihat hari ini pukul 08.30 kegiatan vaksinasi sudah berjalan. Kemudian masyarakat sangat antusias untuk mengikuti giat vaksinasi yang memang sudah diarahkan oleh para kades, oleh pihak Puspika, Babinsa, Babinkam Timas untuk mengajak masyarakat tetap sehat, mencegah COVID-19 dengan selalu memakai masker dan untuk divaksin baik di dosis 1 maupun dosis 2. Demikian yang kami laporkan dari Polsek Sikis-Bis, kami Puspika.
tetap monitoring dan mengajak masyarakat untuk tetap sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Camat Sipis-Pis, Kecamatan Kabupaten Sendang Bedagai, beserta dengan Bapak dan Ramir Kecamatan Sipis, Bapak Kapolsek Kecamatan Sipis, beserta dengan Pak Kades Marjati Kecamatan Sipis, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah memvaksinasi khususnya masyarakat Kecamatan Sipis. Bilai Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Solo yang telah memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada warga Kecamatan Sipis-Pis. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Solo. Horas, horas, horas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut yang telah memberikan vaksinasi COVID-19 secara gratis kepada warga Kecamatan Sipis-Pis. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut. Horas, horas, horas.